Gia, you'll miss on. Mayo is there. Big spike. And that. Good anticipation. Mega faint play. Oh, clever decision making. And that is the point for the Red Sparks. 21-17. Tak bisa menahan sedih ditinggal pulang kampung sahabat terbaiknya. Rekan Megawati Hangestri di Red Parks Giovanna Milana memutuskan untuk mengikuti jejak Megawati yang memutuskan untuk berlaga di Proliga Indonesia. Ya, kita tahu setelah kontraknya berakhir dengan Red Sparks, Povoli Kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan tim Jakarta Bin. Sementara itu sudah bisa ditebak kemana rekan Megawati di Red Sparks Giovanna Milana akan berlabuh setelah kontraknya juga habis dengan tim asal kota Daejeon tersebut. Sepertinya Gia akan mengikuti jejak Megawati, salah satu bukti dari hal tersebut bisa dilihat dari kekompakan yang terjalin, antara Gia dan Megawati bahkan hingga saat ini. Sudah memastikan sama-sama akan mudik, outside hater asal Amerika Serikat tersebut masih belum rela, kalau dirinya akan jauh-jauhan dengan Megawati. Dalam postingan terkininya, Gia layaknya mengirimkan sebuah pesan melalui surat kepada pemain asal Jember Jawa Tim tersebut. Gia mengaku masih tidak bisa move on dan melupakan kebersamaannya dengan Megawati selama membela Panji Red Sparks di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Dear Mega, saya berkata pada diri sendiri untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, saya mungkin akan mencoba tantangan baru bersamamu, tulis Gia. Berbagai spekulasi pun muncul, termasuk rumor Giovanna Milana yang dikabarkan akan menyusul Megawati Hangestri dengan berlaga di Proliga Indonesia. Hal itu lantaran Giovanna Milana muncul di unggahan Jakarta Bin yang memperkenalkan Megawati Hangestri sebagai pemain barunya. Aku ingin mencoba tantangan baru, tulis Giovanna Milana pada unggahan Jakarta Bin di Instagram. Sontak komentar dari Giovanna Milana itu pun langsung diserbu netizen yang ingin melihat duet Mega dan Gia di Proliga. Pasalnya banyak sekali netizen yang justru meminta Gia bergabung ke Jakarta Bin musim ini, dan berduet kembali dengan Megawati Hangestri. Bukan itu saja, ada dua hal yang menguatkan spekulasi Gia akan berlaga di Proliga pada musim ini. Pertama, pada unggahan perpisahan dari Gia kepada Megawati Hangestri di Instagram pribadinya, suami pevoli asal Amerika itu Daniel Day justru meminta pertimbangan kepada Megawati Hangestri. Daniel menanyakan kepada Megatron apakah Gia perlu mengikuti jejaknya dengan bermain di Indonesia. Mungkinkah Gia bisa bermain di Indonesia? Bagaimana menurut Anda, Megawati, tulis Daniel Day pada unggahan Giovanna Milana. Selain itu, siapa sangka ternyata Giovanna Milana sudah mengikuti akun Instagram dari dua tim peserta Proliga. Diketahui kalau Gia sudah mengikuti akun Instagram resmi dari Jakarta Pertamina Enduro dan juga Jakarta Bin. Dua hal tersebutlah yang membuat spekulasi bergabungnya Giovanna Milana ke Proliga semakin kencang berhembus. Namun sampai dengan saat ini masih belum diketahui kemana Gia akan berlabuh setelah tak lagi perkuat Red Sparks. Perlu diketahui usai mengawal Red Sparks, Megawati kini bersiap untuk memperkuat Jakarta Bin di Proliga 2024 sembari menghabiskan jeda antar musim Liga Voli Korea. Masa depan Megawati di negeri ginseng kemungkinan besar baru akan diketahui pada bulan Oktober mendatang sebelum kompetisi Liga Voli Korea dimulai.